Hello, Assalamualaikum. Ada sesiapa ke sedang online? 13 orang. 13 orang. Mam tak ada 47. Hari ni ada tak dekat Oda? Adik, siapa perasan adik tukar style tudung? Oh, ya Allah, adik retis dek. Lagi? Adik tukar style tudung, lepas tu... Kenapa cakap tudung pun pelat? Tudung. Sebab susah nak cakap tudung. Dia cakap tudung. Tudung. Follower semua tak pergi bercuti ke? Bonda tak cuti. Kerja selalu. Sekarang hari bekerja kan? Bonda sepanjang cuti ni banyak duduk dekat rumah hutan. Nak balik dekat rumah bandar tu, ya Allah, malasnya. Tak lama lagi kan nak nyambut tahun baru kan? Tapi kalau dah start bekerja tu, jarang duduk rumah hutan. Kecuali weekday dan public holiday. Tak bolehlah sepanjang minggu duduk sini terus. Salam Bonda. Hari ni Bonda nak ajak anak saya ke tengok kawasan diraup ataupun janda baik. Saja jalan-jalan. Jimatkan bajet, ya. Waalaikumsalam, Puan Titi Naru. Adik dia bagi saksikan salam ke adik. Follower semua sihat ke? Dah beli baju sekolah ke? Saya dah lama tak beli baju sekolah anak yang uruskan semua suami saya. Hari ni tengah hari, Bonda masak. Ami masak apa, dek? Ha? Ami masak apa? Ami masak. Siapa pandai cakap Inggeris? Adik ke Mami? Mami pandai tak? Tupu. Apa dia? Half English, half Spanish. Macam mana cakap Spanish? Cepat. Mana boleh cakap kalau yang faham kat sana? Aduh, ya Allah, Tuhanku. Mami kalau pergi Spanish, ajak adik. Apa bahasa Spanish yang adik pandai? Dekat rumah hutan Bonda ni, sekarang sangat musim hujan. Dan dia punya mood sangat-sangat sedap. Sejuk. Sangat sejuk. Dia punya kabur sekarang. Ya Allah, aman. Mami. Ya? Yeah. I nak pergi sekejap, nak pergi kentut. Ya Allah. Bye-bye. Dah menjangkit perangai seudah. Dek. Tengok, ya. Adik, asal balik. Nak duduk balik. Adik bijak macam Bonda. Dia kelihatan. Jangan. Adik, sini saya. Bonda hari ni nampak tak pakai tudung butik. Tudung ni murah je. Tak salah saya, masa promotion tu Bonda jual 3.50 ke 60. Sekarang tak tahulah ada lagi ke tidak. Bonda ni nama je jual barang, bukannya tahu harga pun. Aisyah dengan Oda, dia orang dah jadi leader. So, dia orang tengah entertain 2-3 orang staff saya untuk ajak dan betulkan mereka punya editing untuk staff baru sebelum saya pergi keluar negara. Saya dulu sebelum ni lagi saya jarang live. Sekarang lately agak selalu. Mungkin sebab saya free kan? Tapi kalau saya dah start hari kerja macam biasa, duduk kat ofis, kepala saya memang serabut. Memang tak sempat nak live kecuali saya nak promo barang. Ataupun terlebih tension lah, saya akan live dah tu. Saya ni ikut orang kiri kanan. Kalau orang tu gila-gila, saya punya mood pun akan jadi macam dia orang juga. Gitu. Tapi kalau saya seorang, inilah karakter saya. Mami, tudung anda rosak. Okey, kepada semua follower, jom kita tengok. Mari kita tengok. Mami cerita. Pegang. Pegang. Jangan macam tu sengit. Pegang. Cuba tengok yang muka adik. Dulu, adik ni ada tak lalat. Rumah. Tak lalat ni, kecil kan, adik kan? Lepas tu, saya tak suka tak lalat tu. Saya bawa dekat kawan saya. Saya buat diamond laser untuk buang tak lalat. Lepas tu tak lalat dia membesar. Cuba dia tengok. Tak payahlah tunjuk bibir tu lah. Orang menyampah dia. Disgusting lah. Tahu apa disgusting? Okey. Lepas tu dia buang tak lalat dia. Ni ha.
tujuan tunduklah ilahlah lubang hidung tu juga tujuan. Ni nampak bila dia membesar, kelemahan dia ialah tak cantik. Dulu saya letak lalat juga dekat sini dua. Yati ada sama. Tak lalat tu saya rasa macam menyemak. Tak lalat ni rupanya kalau dia punya bentuk betul-betul simetri, dia tidak mendatangkan mudarat. Tetapi bila dia tak betul, kedudukannya tak center, maksudnya ada benda dekat belakang tu. Mungkin juga penyakit. Jadi tak lalat ni pun memberi signal pada kesihatan manusia tu sendiri. Ada kanser ke? Tak adalah kanser, dik. Oh, wah. Ada penyakit ke? Ha? Ada penyakit ke? Mana ada? Alamak. Endometriosis rahim besar boleh konsum kurma duha, mustanir dan jatropora. Endometriosis endo ni, satu je saya pesan, jangan makan daging. Lepas tu, kalau yang paling bagus ialah kurma duha dengan kita makan Mega Ratu. Sebab Mega Ratu tu dia punya formulation tak sama dengan saya buat Royal B. Jadi bila kita makan tu, ramai orang yang kecut. Saya ada satu video tu ya. Wanita ni memang dia sembuh betul. Dia punya cyst, fibroid, endo. Antaranya memang produk kurma duha, Mega Ratu, Jatropora tu disapu pada tempat tu, kemudian ditungku dengan batu. Sebab apa yang saya buat ni, contoh macam ni lah ya, orang yang ada cyst, fibroid, dia tak boleh hamil, tapi dia perlukan suplemen untuk hormon. Sebab hormon yang tinggi akan melahirkan, akan menzahirkan pada complexion wanita. Complexion muka lah, lepas tu elastin muka. Sangat dipengaruhi oleh hormon dan apa yang kita makan. Sebab hormon kita, walaupun kita makan makanan sihat, tapi kita tak pandai jaga hormon, kecantikan kita pun dia tak balance, dia unbalance. Okey, bonda, apa soalan tadi ya? Bonda boleh tahu umur bonda berapa sekarang? Umur saya kalau ikut lahir, kalau ikut kelahiran, umur saya ialah 55. Tapi kalau ikut IC, umur saya 53. Sebab orang zaman dulu kan. Ada lagi soalan lain tak? Saya ni rabun sikit. Kejap lagi saya nak keluar. Bonda, kenapa makan Royal V jadi lapar? Betul, setengah orang bila makan Royal V, simptom setiap badan manusia tu tak sama. Kadang-kadang bila dia makan tu kan, suplemen tu, pertama kali tu, dia akan rasa, kenapa keputihan banyak? Kenapa payudara saya rasa berdenyut sangat? Kenapa keinginan saya tinggi? Ada orang tak rasa semua tu juga. Tak rasa apa pun, pun ada. Sebab badan manusia ni tak sama kan? Dan rasa lapar ni ialah, dek. Dan bila hormon leptin. Hormon leptin ni kadang-kadang, kejap. Okey, hormon leptin ni dia dirangsang oleh hormon yang tertentu. Sebab tu kita kena tahu apa makanan yang bagus untuk hormon leptin. Tapi bila first time tu memang akan ada healing crisis, perubahan hormon. Jadi kadang-kadang bila kita selera makan, makan Royal B, adalah setengah orang yang akan jadi macam tu. Tapi dia akan nampak dia punya skin sangat cantik. Keburukan dia ialah selera makan dia naik, tapi dia punya kesan cantik kulit dia tu sangat ketara. Odah mana? Odah pergi office satu lagi. Sebab rumah hutan ni sekarang dah semakin progress sangat naik. Jadi saya ada satu office khas untuk media. Jadi dia tengah training staff saya untuk editing video. Bonda sekarang Sydney. Datanglah Sydney. Saya dah pernah datang Sydney. Saya datang musim panas, terlalu panas masa itulah. Dan saya pula tak tahan sejuk ni, pertama kali saya nak pergi London. Pertama kali pergi London. Saya dah tiga kali pergi London. Tapi tiga kali pergi London bukan musim sejuk sangat. Tapi yang kali ni pergi musim sejuk sangat sebab syukuri belanja. Tapi kalau staff lain, anak-anak lain, sayalah keluar duit. Jadi memenuhi kehendak syukuri, nanti dicabul pula saya kalau saya tak nak pergi. Sebab dia kata mak ni tak nak menggunakan kesempatan umur dekat dengan anak. Jadi saya terimalah apa yang dia cakap tu. Jadi saya ikutlah. Tapi saya pergi nanti insya-Allah tahun baru dekat sana. Keluarkan makeup, saya takkan keluarkan makeup brand JRM sebab saya tak pandai makeup. Saya tak pandai buat makeup. Dan jujurlah saya ya, saya kalau buat perkara
apa pun, saya takkan buat benda yang saya tak tahu dan saya tak ada ilmu. Kalau macam buat kek dulu pun, Bonda tak pandai buat kek tau. Tapi Bonda suka explore buku. Kemudian Bonda try. So saya tahu kat mana kelemahan dan kesalahan saya masa buat kek. Cheesecake, buat roti. Saya tak pernah buat cheesecake. Satu benda sangat mencabar. Masa tu zaman sendai jamurah tu tengah drop. Drop sebab saya tak mampu beli iklan. Iklan kan mahal. Company jamurah tu bukan ada duit. Jadi masa dulu-dulu lah tahun 2010-11 saya aktif sangat buat kek. Saya sampai bandai, saya explore ikan lunak ke. Saya pandai buat krepek tau. Krepek saya daripada tepung. Tepung, tiga jenis tepung. Lepas tu saya boleh letak beberapa jenis sayuran. Sedap sangat keropok tu. Ha, lepas tu saya jual dekat sekolah-sekolah. Anak saya marah dengan kerja saya ni. Tapi pada saya, dia kata mak ni macam tak cukup duit. Sebab saya kan bagi ceramah motivation dekat orang. Bila kita bagi ceramah tu, saya rasa macam tak seiring. Sebab orang akan cakap macam ni, bolehlah Bonda tu cakap jadi penceramah, dia dah kaya. Cakap begitu. Jadi saya tak sedap hati. Tak sedap hati sebab bila kita bercakap, bagi motivasi kat orang, kita tak buat. Mungkin zaman dah berubah kan. Bila zaman dah berubah, zaman saya miskin dulu, saya petani. Jadi masa tu zaman-zaman naik senayu tinggi dah berakhir. Jadi sekarang adalah era, masa tu era Syukri dengan Datuk Vida tengah naik. Jadi punca saya buat JRM pun sebab saya ni tak pandai dari segi stok dan internet. Sebab masa tu Eddie dengan Yati cakap, mak dia kata, mak kena belajar internet untuk kita centralizekan kita punya center. Mak kena belajar audit. Saya kata saya memang benci dengan figure. Jadi bila saya tak minat dipaksa untuk belajar, saya stres. Jadi saya tak nak lah, saya kata jadi jaga sendiri tinggi. Saya nak tinggalkan sendiri tinggi, saya nak fokus buat JRM. Masa tu saya keluar buat JRM betul-betul. Dan saya rasa saya tidak mendatangkan faedah pada sendayu. Saya just pengasas yang tahu buat formula, tapi saya tak pandai buat pengurusan. Masa tu Watson dah aktif, Yati dah pandai, Eddie dah pandai, so saya tinggalkan. Dan bila saya buat jamu ratu ni pun just hobi, main-main je nak tolong orang dalam sendayu tinggi. Sebab company tu besar, kalau salah buat, salah audit, company tu boleh drop. Jadi macam tadi kan, bila jamu ratu tak ada duit nak iklan, saya tak suka diri saya kosong. Jadi saya belajar masak. Kebanyakannya saya tak pakai guru, saya beli buku. Kemudian daripada buku tu saya baca dalam bahasa Inggeris. Saya takkan beli buku Melayu, bahasa Melayu. Sebab saya nak explore, nak ajar otak saya supaya otak saya menjadi lebih satu challenge lah. Senang cakap, saya suka challenge diri saya. Dek, ambil kacamata mami saya. Okay. Dalam beg. Lepas tu saya tengok buku, saya try. Saya beli sukatan dia. Suami saya marah sangat dengan hobi saya. Mahal kos tu. Jadi bila saya masak-masak kan, saya pergi bagilah dekat staff, dekat office. Saya bawa bekal. Setiap minggu saya mesti macam-macam roti saya bawa. Makan tengah hari saya bawa masakan untuk staff saya. Saya yang masakkan. Sebab bisnes tak banyak. Bisnes saya dapatlah berapa ratus satu hari macam tu. Jadi saya pun plan saya nak jadikan hobi saya. Saya jujur ya, untung siapa. Pada saya ni perempuan yang menguntungkan. Kenapa? Saya kata saya perempuan menguntungkan. Saya pandai cari duit, tapi saya tak reti nak habis duit. Saya tak reti. Saya rasa bukan saya je, Yati sama juga. Yati tak pandai habiskan duit. Kami pandai cari duit je, habiskan tak pandai. Sebab kami rasa hidup ni perlu secukupnya je. Dan saya pula kalau pergi tempat-tempat shopping tu memang tak berkenal langsung. Habis bila saya buat apa tadi? Saya buat roti, saya buat mie, saya buat krepek. Saya explore macam mana nak buat keropok. Sebab saya nampak keropok ikan biasa orang buat. Tapi keropok saya tak pernah. Cuma kalau anda tengok dekat rumah hutan, kalau tengok ikan lunak, air asam, semua tu adalah benda yang saya explore. Sebab pada saya, bila saya tak dapat masuk dekat universiti kan, apa yang saya nak hadiahkan kat diri saya? Untuk yang saya boleh banggakan. Sebab tu setiap tahun kan, saya mesti ending sesuatu yang menarik.
dalam diri saya. Mesti ada sesuatu yang sangat menarik. Apa dia? Contoh tahun ni saya dapat buat apa? Ha, tu hadiah tu. Tahun ni saya dapat explore benda apa. Bukan saya tak harapkan orang yang bagi hadiah kat saya tau. Tapi saya lebih mengharapkan berapa banyak ilmu yang saya dah buat dan saya amal. Apa ilmu yang saya boleh upgrade. Sebab kalau orang cerdik pandai, orang boleh ambil daripada diploma kepada degree, degree, master, master, PhD, ambil PhD itu, ambil PhD ini. Berbeza dengan saya, sebab tu saya kata, saya ni survivor. Bila survivor, contoh ikan kukus, saya tak faham kenapa orang selalu cakap, susahlah cari duit, susahlah ini, susahlah itu. Dari situlah saya faham kenapa manusia ni, kenapa dia tak boleh jadi leader. Sebab dia dah set dia punya mind, dia hanya orang yang follow saja. Orang jadi leader ni, cara dia berfikir, cara dia bertindak, dia berbeza. Sebab tu nak jadi seorang pengasas yang pandai membuat, yang pandai pengurusan, yang pandai promosi, itu adalah satu benda yang unik. So saya cuba jadi benda tu. Alhamdulillah, universiti saya bukan daripada kelulusan universiti, tapi saya lebih kepada explore diri saya sendiri. Dan jujur saya akui, saya pun belajar juga sebenarnya dekat beberapa kolej swasta. Dari kolej swasta tu sebenarnya saya belajar pengurusan. Dan saya pun bekerja dengan orang lama. Saya banyak bekerja dengan syarikat property. Daripada syarikat tu lah, bekerja dengan orang ni, satu tips bonda ya, untuk menjadi seorang berjaya, jangan terus bekerja, mesti kerja dengan orang. Bila kerja dengan orang, kita akan rasa pertama ketahanan kena maki. Ketahanan mental dan fizikal tu penting elemen untuk menjadi seorang usahawan. Sebab kita tak tahu bakat kita tinggi mana. Ada orang bakat dia hanya buat masak je, tapi dia tak pandai nak menjual, even nak bercakap pun. Sebab tu saya test ke adik saya pun, adik-beradik saya pun, mereka punya PR pada saya, confidence level mereka tak tinggi, tapi dari segi buat tu pandai. Begitulah. Kat rumah hutan sekarang musim hujan. Hujan sangat redup, sejuk dan sangat mendamaikan. Sebab tu saya tak nak tengok orang komplain dekat IG saya, saya pakai lipstick apa, lipstick saya ni tak ada colour. Sebab bila sudah berusia, saya sedar saya tak cantik pakai yang colour merah. Tengoklah makeup bunda hari ni, sunblock. Salam. Okey, assalamualaikum bonda. Saya baru gugur. Elok minum apa ya? Hidayah Zambi. Kalau baru lepas keguguran, yang paling elok kita makan pertama sekali ialah Mustanir. Lepas tu baru ambil Royal Bee. Mustanir, Kurma Duha dalam masa 2 minggu. Lepas tu terus makan Mega Ratu atau Royal Bee. Ada soalan kat sini. Dia kata, bonda, rumah hutan buka tak Fidah Nina waktu hari raya? Hari raya saya tak pasti lagi. Sebab beginilah ya, rumah hutan ni adalah satu benda yang pada saya, semuanya saya belajar. Itu ya, kalau followers rajin tengok saya, cuba perhatikan, saya tak pernah ada resort, saya tak pernah ada kedai makan, saya tak pernah ada spa, saya tak pernah ada rumah urutan. Apa yang ada dekat rumah hutan ni adalah tempat saya belajar. Kenapa saya buat rumah hutan? Saya ada dua niat. Pertama, ialah rumah hutan adalah tempat saya berehat. Yang kedua, ialah tempat saya belajar. Yang ketiga, ialah merawat orang sakit. Yang belajar tu yang iya sebenarnya. Sebab dulu sebelum saya buat resort, saya akan gunakan tempat ni untuk saya buat belajar pengajian Al-Quran. InsyaAllah ya, bila Istana Ratu siap nanti, saya akan buat tempat ni pembelajaran untuk bantu orang ramai juga untuk belajar Al-Quran dan ilmu tentang kejiwaan, supaya tak terlalu stres mengalami tekanan kewangan, keluarga, kesihatan, terutama wanita yang mengalami perkahwinan bermasalah. Sebab bila saya buat, okey, ni ada soalan. Dia kata, kalau dialisis boleh makan tak Kurma Duha? Boleh. Sebab mak saya pun makan Kurma Duha sakit buah pinggang ni sangat-sangat bagus. Hypertaroid boleh ke makan Angelica Herbs dan Mustanir? Hypertaroid saya eloknya makan Mustanir dulu. Sebab Mustanir ni sangat bagus. Sebab dia bagi orang tu yang hyper, dia tak rasa panas sangat.
adik sekolah dekat mana? Osman Pak Adik. Anak-anak saya sekolah Al-Amin. Al-Amin International Islamic. Dan suami saya sangat suka sekolah tu. Betul. Okey, Ika Zulaika. Suami makan madu duha, dia demam. Pertama sekali, kemungkinan memang dia tak demam. Yang kedua, bila dia makan, dia punya antibody tu sedang memberikan satu impact, kesan yang mana akan ada healing crisis begitu. Sebab madu just makanan suplemen biasa yang tidak ada campuran apa-apa herba, madu tunggal. Ada soalan lain tak? Okay, kepada semua followers ya, selalu orang tanya saya, kalau orang tekanan darah rendah, boleh tak makan kurma duha? Saya kata orang tekanan darah rendah boleh makan kurma duha. Tetapi kalau orang tekanan darah rendah, sebaiknya dia pergi minum air kelapa. Air kelapa adalah salah satu untuk menyihatkan badan, neutralize balik badan kita. Dan bagi orang tekanan darah rendah, sangat bahaya. Pertama sekali, dia tak boleh terlalu sejuk, dia tak boleh terlalu penat, dan dia sejuk tu maksudnya cuaca sejuk, so dia akan cepat sesak nafas. Dan mereka ni, orang tekanan darah rendah, mengikut perubatan holistik, dia bersifat air dan bersifat air. Air itu lembab dan air dan tanah. So, dia punya sifat ialah orang yang sejuk. Jadi, orang macam ni, kontras dia ialah dia makan herbu banyak mana pun dia tak rasa panas. Orang hyperthyroid adalah orang yang... Saya sepatutnya live kan, ada orang call saya, minta maaf banyak-banyak, tak boleh sambung lain kali ya. Assalamualaikum.